10 cara menghilangkan komedo dengan cepat dan aman. Halo, selamat datang di channel Daftar Populer. Ada banyak sekali masalah yang bisa terjadi pada wajah seperti jerawat, wajah kusam, minyak berlebih, dan lain sebagainya. Nah, salah satu masalah yang paling sering terjadi pada banyak orang adalah komedo. Meskipun gak terlalu terlihat, tapi kalau dilihat dengan jarak dekat, sangat mengganggu penampilan wajah banget kan? Dan bisa membuat kita jadi gak pede. Gimana? Setuju kan kalian? Tapi, kalian gak usah khawatir karena kita punya solusi terbaik dan dijamin aman. Namun sebelum kita kasih tahu caranya, silahkan klik subscribe dulu ya. Mari membangun channel ini dan bersama kita berbagi info menarik dari Daftar Populer. Sepuluh, pasta gigi. Nah guys, memiliki wajah yang halus dan terbebas dari semua masalah wajah adalah dambaan semua orang. Yo iyalah. Dengan memiliki wajah yang bersih, membuat kita menjadi semakin percaya diri. Selain dengan rajin cuci muka, ternyata ada loh cara yang bisa dibilang cukup simpel dan mudah ditemui untuk menghilangkan komedo, yaitu dengan menggunakan pasta gigi. Yup, kandungan fluoride pada pasta gigi sangat ampuh loh katanya dalam menghilangkan blackheads dari hidung kalian. Caranya itu cukup oleskan pasta gigi pada hidung yang berkomedo sambil dipijat-pijat perlahan. Kemudian, diamkan selama 15 menit. Setelah itu, bilas deh sampai bersih. Eits, untuk hasil yang maksimal, gunakan 2 kali seminggu ya. Jangan tiap hari, nanti hidungnya berubah jadi gigi loh. 9. Lidah buaya. Bahan alami yang satu ini memang paling populer untuk perawatan tubuh. Selain untuk rambut, ternyata sangat ampuh juga loh buat membuat wajah jadi bersih. Nah, buat kalian yang memiliki kulit berminyak, tentu sudah nggak asing lagi dong dengan khasiat yang dimiliki sama lidah buaya atau lebih biasa didengar aloe vera ini. Kandungan saponin dan astringen yang dimilikinya ini berfungsi sebagai zat antimikroba dan antibakteri. Gel lidah buaya digunakan untuk mengangkat lemak atau penyebab jerawat serta komedo pada wajah yang katanya ampuh dan aman. Caranya itu cukup ambil lidah buaya, bersihkan bagian luarnya, kemudian belah dan ambillah gelnya. Setelah itu, oleskan secara merata ke seluruh wajah dan pijat di area yang berkomedo. Diamkan selama 20-30 menit ya guys. Setelah itu, bilas deh sampai bersih. Gampang kan? 8. Putih telur. Memiliki komedo pada wajah tentunya sangat mengganggu penampilan, karena wajah merupakan bagian tubuh yang paling sering terlihat. Jadi, merawat wajah itu sangat penting untuk menunjang penampilan. Maka dari itu, diperlukan cara agar komedo tersebut hilang dan gak balik lagi. Jika kalian sering menggunakan produk-produk kecantikan, sekarang coba deh beralih ke bahan alami. Selain lebih praktis, tentunya lebih aman kan? Putih telur itu ternyata bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kalian gunakan untuk menghilangkan komedo. Dengan kandungan protein yang tinggi, dapat mengatasi berbagai masalah pada wajah. Caranya cukup oleskan putih telur dan bisa juga dengan bantuan tisu sebagai masker. Diamkan 30 menit lalu bilas. Percaya deh, jika kalian dengan rutin melakukannya, kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat mencoba ya! 7. Es batu. Komedo itu paling sering menjadi sasaran di hidung dan sekitar mata. Apalagi kalau komedonya hitam, ganggu banget kan? Gak jarang banyak orang mencari berbagai cara untuk menghilangkannya. Tapi gak usah khawatir lagi nih guys, kami ada cara kok yang tentunya simple seantero dunia. Yaitu hanya dengan menggunakan es batu. Wow, es batu ini katanya mampu menghilangkan minyak pada wajah dan juga dapat mengecilkan pori-pori. Dan tentunya membasmi komedo biar gak balik lagi. Tapi eits, es batu yang digunakan bukan es batu biasa ya, tapi es batu dengan perasan jeruk nipis. Kenapa jeruk nipis? Karena bakteri yang lebih besar menimbulkan komedo bahkan jerawat. Caranya, cukup oleskan es batu ke wajah dan pijat. Lakukan 2 kali sehari ya. 6. Masker tanah liat. Siapa nih di antara kalian yang banyak komedonya? Ayo ngaku.
Nah, cara yang satu ini membasmi komedo di wajah menggunakan tanah liat loh guys. Masker tanah liat ternyata dapat menjadi cara alami loh yang bisa kalian coba. Masker tanah liat ini cocok banget buat kalian yang memiliki masalah kulit berminyak. Hal itu disebabkan karena tanah liat ini bermanfaat untuk menyingkirkan kotoran, minyak berlebih, dan elemen lain dari pori-pori kalian. Caranya, campurkan 1 sendok makan tanah liat bubuk dengan cuka apel secukupnya. Lalu, olesin ke wajah. Diamkan 10-15 menit sampai tanah liatnya itu mengering. Kemudian cuci wajah dengan air hangat. Percaya deh, wajah kalian bakal jadi bersih. Lima, scrub oatmeal. Oatmeal dikenal sebagai bahan makanan sehat yang kaya akan serat. Biasanya, kalian sarapan pakai oatmeal kan? Namun, gak hanya sehat untuk jantung nih, oatmeal juga dapat menjadi alternatif bahan untuk merawat kecantikan, termasuk cara menghilangkan komedo. Selain lebih ekonomis, perawatan dengan bahan alami tentu minim resiko terjadinya efek samping. Karena kandungan lemak dan gula polisakarida dari oatmeal ini dapat membantu melembabkan kulit kering. Dan juga kandungan avenanthramates ini dapat menghambat senyawa penyebab peradangan yang akhirnya memicu timbulnya jerawat. Nah, caranya cukup campurkan oatmeal atau gandum dengan yogurt berbanding 1:1. Kemudian oleskan masker ke hidung atau wajah, lalu tunggu 15 menit, kemudian bilas. Simple kan? 4. Scrub kopi dan gula. Buat yeyeyi semua para pecinta kopi, ternyata kopi juga memiliki segudang manfaat dalam dunia kecantikan loh. Yap, kalian bisa memanfaatkan kopi untuk menghilangkan komedo di wajah kalian. Cara ini terbilang efektif karena mudah ditemui di rumah. Caranya, cukup bersihkan wajah terlebih dahulu. Kemudian, siapkan 2 sendok makan bubuk kopi. Tambahkan sedikit air sampai kopi membentuk pasta. Setelah itu, tambahkan 1 sendok gula pasir. Sekali lagi, bukan untuk diseduh ya guys, tapi untuk masker. Lalu aplikasikan campuran gula dan kopi tadi secara merata pada area yang berkomedo. Gosok secara perlahan selama 2 menit. Nah, untuk hasil yang maksimal, gunakan perawatan ini 2 kali seminggu. Selamat mencoba. 3. Tomat. Tomat mengandung senyawa antioksidan ya guys, yang disebut lisopin, yang terbukti mampu menangkal radikal bebas agar sel kulit tidak menumpuk pada wajah sehingga komedo nggak bisa muncul lagi. Tomat juga dapat digunakan menjadi tabir surya alami yang berfungsi untuk meminimalisir kerusakan yang diakibatkan sama sinar UV. Nah, cara penggunaannya, tumbuk halus tomat hingga menjadi halus. Kemudian oleskan pada wajah. Diamkan sampai 30 menit, setelah itu bilas dengan air bersih. Cara yang paling simpel sih, cukup tempelin aja tomat ke wajah. Tapi harus rutin ya. 2. Baking soda. Siapa nih yang gemes sendiri kalau ada jerawat dan komedo yang nangkring di wajah? Angkat tangannya. Nah, bila kalian sering memaksakan membersihkan wajah dengan cara memencet di area yang berkomedo, mending di stop deh, karena dapat menyebabkan luka dan iritasi pada kulit. Apalagi kalau tangannya itu nggak steril, bukannya bersih, malah tambah parah. Nah, cara yang satu ini yaitu menggunakan baking soda. Nah, baking soda ini guys, katanya berguna untuk membantu kadar pH kulit, mengatur produksi minyak di kulit, dan mengelupas sel kulit mati yang menumpuk di wajah. Caranya, buat pasta dengan menggunakan baking soda, lalu oleskan secara merata pada wajah. Buruan gih, beli baking sodanya. Titip satu ya. 1. Madu. Salah satu masalah pada kulit yang kerap mengganggu penampilan adalah ya itu komedo. Selain membuat penampilan jadi kurang lebih menarik, permukaan wajah juga terlihat kasar. Komedo ini dapat terjadi karena disebabkan oleh debu dan banyaknya kotoran yang mengendap di pori-pori. Sehingga bintik-bintik hitam menumpuk di wajah. Nah, menghilangkan komedo menggunakan alat yang menyakitkan, kali ini ada bahan alami yang super aman yaitu madu. Madu merupakan pelembab wajah alami yang mampu mencerahkan kulit dan juga mengangkat sel kulit mati. Karena mengandung banyak antioksidan. Caranya cukup menjadikan madu sebagai masker. Gimana, mudah kan? Nah, itulah tadi beberapa cara menghilangkan komedo dengan cepat dan aman. Memiliki wajah yang bersih dan terbebas dari masalah kulit memang dambaan bagi semua orang. Semoga cara-cara di atas dapat bermanfaat dan menjadi salah satu alternatif cara yang bisa kalian coba ya. Sekian dulu info kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Thank you for watching and bye-bye.